Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Ini adalah buah nona ya. Warnanya bagus. Kalau musim kemarau, ini warnanya bagus seperti ini ya. Tapi kalau lagi musim hujan, kurang sinar matahari, tidak semerah ini. Nah, kita petik-metiknya emang dari sininya. Nah, petik dari sini. Ya, sebenarnya enaknya sih metiknya tuh pakai gunting ya, supaya bagus. Nah, udah ya. Ini juga belum ya, sehari lagi besok dia matang banget ya. Sehari lagi dia besok matang banget. Ya. Kita cek nanti besok bisa makan, enak nih, manis ya, manis. Ada anak di bawah mau nangkep ini. Tunjukin merahnya, taruh dulu. Merahnya seperti apa? Ya ini ya udah agak merah juga, udah merah juga. Ya dia belum matang itu, tapi udah bagus dia. Ambil, potong. Nah yang benar ada pakai gini. Tadi saya agak susah sih. Ya kasih ke bawah, lemparin ke bawah. Ya, ambil ya. Tunjukin. Ya. Merah ya, teman tuh kecil ya. Ada yang super kadang-kadang ya, ada yang bagus, ada yang ya tergantung lah, memang tergantung itunya. Ya ambil. Sudah. Ya, oke. Sip. Ada itu. Enak. Oh, itu juga boleh ya. Ah. Ya, ambil. Ah, gede. Tunjukin ke saya. Ya, sip. Bagus ya. Oke. Sahabat-sahabat semua, kalau musim kemarau memang rontok. Tapi sekarang sudah mulai lagi mau musim hujan ya. Artinya bahwa bunga-bunganya itu karena daunnya udah rontok, kemudian keluar bunga-bunga dan tunas-tunas baru nih seperti ini ya, sahabat-sahabat semua. Ini bakalan jadi buah-buah nanti berikutnya. Ini yang masih mentah jadi warnanya hijau. Coba tunjukin ke saya warnanya. Satu-satu yang bagus ya, nih. Ini yang super nih, bagus nih ya. Merah banget nih ya. Ini namanya buah meluwo gundul kata orang Jawa Timur. Nih, ini belum matang tapi udah insyaallah mungkin sehari lagi matang. Coba lihat punya kamu. Nih. Ini lebih ya, ini tidak lebih matang daripada yang tadi. Kalau udah matang artinya udah maksimal matangnya, udah merah banget ya. Ini satu spesies dengan srikaya. Dan kalau sahabat-sahabat pengen bibitnya, saya ada banyak. Silakan datang ke saya. Alamatnya adalah Pondok Pesantren El Ajam, Desa Ciliru, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Saya nanti tuliskan di deskripsi ya, sahabat-sahabat semua. Dan manfaatnya apa sih buah ini? Konon saya tidak tahu persis, tapi orang-orang banyak mencari untuk menurunkan gula darah. Ya tentu kalau daunnya, biasanya kalau par daunnya, orang-orang yang bermasalah dengan kepalanya banyak kutunya, ini ditumbuk daunnya, kemudian diperas daunnya, kemudian perasan airnya dibalurkan ke kepala. Insya Allah semua kutu-kutu itu mati semua. Termasuk biasanya untuk kambing-kambing yang yang bermasalah dengan kulitnya, biasanya ditumbuk daunnya, kemudian air perasannya dibalurkan atau dikucurkan ke kambing itu. Biasanya kambing sembuh dengan daun ini. Sahabat-sahabat semua, tadi barusan kita ngambil buah meluwo gundul atau buah manoa atau buah nona, atau dengan bahasa Amerika Latinnya adalah San Pablo. Nah, ini dia, bagus warnanya, bagus. Kalau musim kemarau warnanya akan muncul dan maksimal, tapi kalau musim hujan dia biasanya walaupun matang dia tidak maksimal merah seperti ini ya. Ini besok matang.
Kalau kita tinggalkan malam ini akan diserang oleh codot atau oleh lalai, kata orang Sunda oleh lalai atau oleh codot. Nah ini ya sahabat-sahabat, tuh lihat bagus banget, warnanya merah banget, merah full ya. Ini juga seperti ini ya, warnanya merah sahabat-sahabat. Coba saya mundurin ini ke depan, ini merah banget ya. Ya tuh lihat, ini ada warna yang ini memang belum begitu merah, tapi kalau kita tinggalin sehari atau dua hari takut akhirnya kematangan dan dimakan oleh codot. Ini lihat merah merona ya seperti ini sahabat-sahabat semua ya, belum maksimal yang ini. Ini ada hijau-hijaunya, tapi kalau saya tinggalin saya khawatir saya lupa kemudian diambil oleh kelelawar. Jadi daripada diambil kelelawar dimakan kelelawar, lebih baik dimakan oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini. Ini memang sudah agak jarang ya. Agak jarang. Kalaupun orang suka lihat pohonnya, itu tidak dibudidayakan biasanya. Jadi liar saja kadang-kadang. Sehingga tidak terurus. Tapi kalau kita di sini kita urusin dengan baik, sehingga maksimal. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.